Namanya juga rumah kosong, pasti jadi gini. Dulu, suamiku sempat ninggalin aku karena kerjaan di luar negeri. Sebelumnya, kita tinggal di rumah peninggalan orang tuaku. Setelah suamiku berangkat ke luar negeri, aku memutuskan pindah sementara ke apartemen. Karena aku selalu sedih kalau di rumah sendirian. Sampai 1 tahun suamiku pulang, aku dan suami pindah lagi ke rumah itu. Karena kerjaan suamiku udah selesai. Tapi, namanya juga rumah kosong, pasti kotor banget. Awal kita datang ke rumah itu, aku dan suami langsung bersih-bersih rumah seadanya aja. Jujur, aku sama suami emang males banget bersih-bersih. Soalnya kita berdua sama-sama alergi debu. Setelah kita rasa sudah bersih, kita langsung istirahat. Tapi ternyata usaha kita buat bersih-bersih itu belum selesai. Saking banyaknya debu dan minimnya niat dari aku dan suami, malam harinya alergi debu kita kambuh. Dan di malam itu juga suamiku memesan jasa kebersihan rumah untuk keesokan harinya. Ya begitulah kalau dua-duanya sama-sama alergi debu. Buat kamu yang alergi debu, ada yang samaan gak nih? Ibu cerdas, jangan lupa klik link di bio ya.